Halo Sobat Sinema, kembali lagi di channel Cerita Sinema. Kali ini kita akan membahas film Finch. Check this out. Sepuluh tahun telah berlalu sejak jilatan api matahari menghancurkan lapisan ozon bumi, mengubah planet bumi menjadi gurun yang sebagian besar tidak dapat dihuni, yang dirusak oleh peristiwa cuaca ekstrem. Sinar ultraviolet matahari meningkatkan suhu hingga 70 derajat Celcius. Salah seorang dari sedikit yang selamat, insinyur robotika Finch Weinberg, tinggal sendirian dengan anjingnya Goodyear dan robot pembantu The Way di laboratorium bawah tanah Saint Louis yang pernah dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja sebelum bencana. Finch hanya berani keluar untuk mencari persediaan dengan mengenakan pakaian pelindung. Finch yang sedang merancang sebuah robot untuk menjaga anjingnya ketika dia sudah tiada, mempercepat proses transfer data kepada robot tersebut. Dan saat mengetahui bahwa badai besar akan melintasi tempat tinggal mereka, Finch pun berencana untuk meninggalkan laboratorium di mana dia dan anjing tinggal, dengan hanya transfer data sebesar 72% terhadap robot buatannya. Finch pun memulai petualangannya menuju San Francisco sesegera mungkin, karena untuk menghindari badai besar yang sangat berbahaya. Dengan mobil flatwood yang sudah dia rancang sedemikian rupa, Finch pun berhenti di sebuah tempat. Seperti biasa, dia pergi untuk mencari makanan ke gedung-gedung kosong. Kali ini dia ditemani oleh robot Yah sekaligus untuk mengajari robot tersebut. Saat Finch sedang bermain popcorn dengan robotnya, alat pendeteksi mendeteksi akan adanya tornado yang akan menghampiri mereka. Finch pun bergegas pergi menuju tempat aman yang terbuka. Finch dan robotnya mulai membuat patok yang diikatkan dengan seling ke mobilnya, agar mobil tersebut tidak terbang terbawa tornado. Ketika tornado melintasi mereka, satu persatu seling baja yang mengikat mobilnya pun terputus dan untungnya ada satu seling yang terikat kuat, sehingga mobil mereka tidak terbawa tornado. Saat tornado tersebut sudah melewati mereka, sangat disayangkan karena salah satu ban mobil mereka hancur terkena hantaman. Finch pun beruntung karena membawa ban cadangan dan dengan tenaga robot yang kuat. Dia pun mengangkat mobil tersebut sehingga Finch bisa mengganti ban mobil tersebut. Mereka pun beristirahat dan Finch meminta agar robot tersebut memiliki nama. Robot tersebut pun akhirnya memiliki nama Jeff sesuai dengan yang dia inginkan. Keesokan harinya mereka melanjutkan kembali perjalanan, robot Jeff pun semakin banyak ingin tahu dan semakin banyak bertanya segala hal kepada Finch. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Finch batuk darah. Mereka pun berhenti untuk beristirahat ke sebuah motel dan memarkir mobilnya ke tempat yang adem, agar Finch bisa keluar tanpa terkena matahari dan tidak menggunakan baju anti-UV-nya. Saat Finch dan anjingnya beristirahat, tiba-tiba mobilnya berjalan menuju tempat yang panas. Finch bergegas keluar motel dan meminta Jeff membawakan baju anti-UV dan helm pendinginnya. Ah, bukannya dibawain jalan kaki, si Jeff malah mundurin mobilnya dan menabrak tiang motel. Finch langsung marah besar sama robotnya. Dia kasih lihat bahwa manusia dan binatang itu sangat rentan bila terkena sinar matahari langsung. Tangan Finch pun langsung terbakar saat menunjukkan ke Jeff kalau dia terkena sinar matahari langsung. Finch langsung marahin si Jeff bahwa alasan dia menciptakan Jeff adalah untuk menjaga si anjingnya. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Kemudian Finch mulai mengajarkan Jeff untuk mengemudi mobil. Biasalah, awal-awal belajar Jeff nyupir masih kaku, nabrak-nabrak, dan tidak stabil membawa mobilnya. Tapi lama-lama Jeff mulai mahir mengemudinya. Dan saat malam hari tiba, mereka berhenti dan beristirahat. Finch membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya, karena malam hari tanpa ozon sangat dingin beda dengan siang hari. Jeff pun bertanya kepada Finch kenapa dia tidak melakukan perjalanan pada malam hari, jika perjalanan di siang hari membahayakan karena sinar matahari yang panas. Finch pun menjelaskan bahwa dia masih bisa mengatasi bahaya di siang hari karena masalahnya adalah panas matahari. Tapi di malam hari, Finch menjelaskan banyak hal berbahaya yang tak dapat diduga, yaitu manusia-manusia yang kelaparan, yang dapat menyerang dan membunuh mereka. Finch pun meminta Jeff untuk tidak mempercayai manusia. Keesokan pagi terlihat kondisi Finch yang semakin buruk dan nampaknya Finch terkena demam, Jeff pun mengompres Finch dengan alkohol. Jeff pun melanjutkan perjalanan dan Finch beristirahat di tempat tidur. Saat memasuki wilayah kota yang kosong, Jeff berinisiatif berhenti dan mengajak The Way untuk mencari makanan. Mereka pun masuk ke dalam rumah sakit yang kosong. Jeff dan The Way pun berusaha mencari makanan yang tersedia. Tak lama kemudian Finch terbangun dan kaget melihat Jeff tidak ada di dalam mobil.
dan kemudian Finchu pun menyusul mereka keluar. Sementara itu terlihat The Way yang berusaha mengambil makanan. Namun tak disangka saat The Way jatuh untuk mengambil makanan tersebut. Ternyata itu sebuah jebakan dan The Way pun hancur terkena jebakan tersebut. Finchu pun berusaha menemukan Jack dan memberitahu bahwa tempat tersebut adalah sebuah perangkap. Mereka bergegas keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanpa disadari ternyata mereka diikuti oleh sebuah mobil. Finchu meminta Jack untuk mengebut untuk menghindari mobil tersebut. Dan Finchu melihat sebuah terowongan dan memaksa Jeff untuk menyetir ke dalam terowongan tersebut. Namun Jeff khawatir bahwa mobil yang sudah dimodifikasi tersebut tidak dapat masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan benar saja mobil tersangkut di terowongan. Jeff pun keluar untuk mendorong mobil tersebut. Masuk ke dalam terowongan agar tidak terlihat oleh mobil yang mengikuti mereka. Akhirnya Jeff dapat mendorong mobil masuk terowongan dan mereka pun selamat karena mobil yang mengikuti mereka tidak melihat mereka. Finch pun marah dan merasa putus asa bahwa perjalanan mereka tidak akan berhasil karena kerusakan mobil mereka. Kemudian Finch bercerita kepada Jeff dahulu kala terjadi ledakan lidah matahari yang hampir membinasakan seluruh manusia. Namun ini semua karena kesalahan manusia. Manusia yang bertahan hidup, berusaha keras untuk hidup dengan cara memulung makanan yang tersisa di gedung-gedung tau serba. Suatu ketika Finch mencari makanan di sebuah tau serba. Dia beruntung mendapatkan mie instan. Saat itu ia melihat seorang anak dan ibu dengan troli penuh barang-barang. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil menghampiri ibu dan anak tersebut dan kemudian menghabisi ibu dan anak tersebut. Finch hanya bisa melihat mereka terbunuh dan tidak bisa membantu mereka. Setelah mobil tersebut pergi, Finch mencoba mendekati ibu dan anak tersebut dan mendengar rengekan pelan dari dalam tas anak kecil tersebut. Saat dia membuka tas tersebut, ternyata ada seekor anjing kecil yang sampai saat ini menemani Finch. Kemudian keesokan hari mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Terlihat kondisi Finch yang semakin buruk. Jeff pun memberitahu kepada Finch bahwa San Francisco 775 km lagi. Mesin pendeteksi UV memberitahu bahwa tingkat radiasi UV rendah. Dan kemudian tanpa sengaja Jeff menabrak seekor kupu-kupu dan kemudian berhenti mendadak. Finch pun bangun dan mencoba menjulurkan tangannya keluar dan terlihat tidak ada reaksi terbakar. Mereka pun keluar tanpa mengenakan baju anti radiasi UV. Finch pun merasa aneh karena tubuhnya tidak terbakar dan kemudian melihat seekor kupu-kupu dan bunga yang tumbuh di tepi jalan. Terlihat Finch sangat senang sekali. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Finch terlihat memakai setelan rapi celana dan jas putih. Mereka pun berhenti dan bersantai di suatu tempat menikmati makanan dan suasana bumi yang normal. Jeff pun bertanya tentang kartu pos jembatan Golden Bridge yang bertuliskan dari ayah kepada Finch. Kemudian Finch bercerita bahwa ayahnya ada seorang keturunan Viking dan meninggalkan dia dan ibunya saat Finch belum lahir. Karena ayahnya masuk militer namun setelah 15 tahun tiba-tiba kartu pos tersebut datang dan ia terima. Tertulis ayahnya ingin menjumpainya di jembatan Golden San Francisco. Namun sampai saat ini Finch tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Kemudian Jeff pun meminta Finch untuk bergegas berangkat menuju jembatan Golden yang akan mereka tuju. Namun Finch menolak dia memberitahu pada Jeff bahwa dia sedang sekarat dan meminta Jeff saat Finch sudah meninggal, agar dia bisa melakukan hal yang tepat untuk anjingnya. Finch pun mengajari Jeff untuk bermain bola dengan anjingnya. Tak lama kemudian Finch pun batuk dan muntah darah. Finch pun meminta untuk beristirahat ke dalam mobil sambil menangis. Finch pun memeluk Jeff. Kemudian tidak lama menjelang malam Finch pun meninggal. Kemudian Jeff pun menyemayamkan Finch dengan membakarnya. Jeff pun merasa bingung dan harus melakukan apa setelah Finch tidak ada. Jeff pun memberi makan anjingnya dan mengajak main dengan bola. Perlahan anjing tersebut pun mulai percaya dengan Jeff. Kemudian Jeff dan anjingnya melanjutkan perjalanan menuju jembatan Golden Gate. Setelah sampai di sana, dia pun menempelkan kartu pos yang dia gambar menandakan Finch dan anjingnya telah sampai di sana. Dan Jeff pun melanjutkan petualangannya bersama dengan anjingnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat mengetahui video-video terupdate cerita sinema. Sampai jumpa di video selanjutnya.